Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bihadihi ila yawmil ma'ad. Allahumma ya fattah, Allahumma ya 'alim, Allahumma ya khabir, اللهم يا مبدي اللهم يا معيد اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقران اللهم ارحمنا بالقران اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat dan kurnia tersebut kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Selanjutnya apabila kita bersyukur, Allah akan menambahkan lagi kebaikan demi kebaikan kepada kita. Terfilah dan kasih sekalian, tidak lupa juga kita memperbanyak salawat dan salam untuk junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di antara umat Nabi Muhammad yang akan bersamanya di dalam syurga Firdaus nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, insyaallah kuliah kita hari ini di awal Januari 2020 ini kita akan isi dengan tadabbur surah Al-Isra yang dahulu kita berhenti pada ayat 36 sebenarnya, tapi saya ingin mengulang balik daripada ayat 36 tersebut dan kita akan baca sampai ayat 40. Mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat ini dan sila tuan-tuan baca selepas saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. سيئوا عند ربك مكروها
فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Semua itu kejahatan yang sangat dibenci di sisi Tuhan. Itulah sebahagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepada kamu, wahai Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercelik dan dijauhkan dari rahmat Allah. Maka apakah patut Tuhan memilihkan anak-anak lelaki untuk kamu dan dia mengambil anak perempuan daripada kalangan malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, tadabbur kita terhadap surah Al-Isra bertemakan mengenal karakter hamba Allah yang diberkati. Maka salah satu karakter hamba Allah yang diberkati adalah akhirat menjadi keutamaan hidup mereka. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu yang mereka inginkan dalam kehidupan dunia ini. Agar mereka ingat betul firman Allah dalam surah Al-Isra ini, walal akhiratu akbaru darajatin, ya, dalam surah Al-Isra ayat 21, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Mereka tahu betul bahwasanya akhirat itu darjatnya lebih tinggi, lebih baik dan keutamaannya lebih besar. Maka mereka selalu berfikiran bagaimana meraih akhirat yang lebih baik. Berbeza dengan hamba yang terikat dengan dunia, maka dunialah yang akan menjadi fikiran dia, keutamaan dia. Maka dia cari macam mana dunia ini hebat bagi dia, dan dia lupa untuk mendapatkan akhirat yang mulia tadi. Seoleh itu saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini salah satu karakter hamba Allah yang akan diberkati hidupnya, akhirat menjadi keutamaannya. Maka hamba Allah yang menjadikan akhirat keutamanya, maka dia akan jaga banyak perkara.
Dia akan perhatikan perkara-perkara penting yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ini. Dan di antaranya adalah apa yang kita baca tadi, iaitu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, iaitu berhati-hati dengan ilmu yang kita ambil sebagaimana kita berhati-hati sumber ilmu yang kita dapat. Apabila kita berhati-hati dengan ilmu yang kita dapat dan dari mana asalnya, selanjutnya kita akan berhati-hati dalam menentukan sesuatu, terutama ketika kita tak ada ilmu, kita tak tahu apa-apa. Maka apabila kita tak tahu apa-apa, tuan-tuan sekalian, serahkannya kepada Allah, Allah alam. Jangan kita nak belagak pandai. Dan ini kebanyakan bencana di dunia ni, tuan-tuan, orang belagak pandai ni banyak. Yang dia bukan bidang dia, dia tak tahu apa-apa pun sebenarnya perkara tersebut, tetapi berbincang tentang perkara tersebut seolah-olah dia tahu. Bahkan dia lebih dahulu meletakkan hukum pada orang-orang tertentu atau pada perkara tertentu, tuan-tuan, ini tak boleh, ini begini, ini begitu. Dan kalau dibetulkan, tuan-tuan, mereka marah. Ini bahaya ni, tuan-tuan. Ya? Agar Allah ingatkan, tuan-tuan, melalui ayat ini, kalau kita inginkan akhirat yang mulia dan kehidupan diberkati, tuan-tuan kasihan, maka kita kena hati-hati ni. Kalau tak pernah dengar benda tu, cakap tak, maaflah, saya tak pernah dengar perkara ini. Kalau tuan-tuan tak pernah lihat, tuan-tuan cakap dia, minta maaflah, saya tak pernah lihat benda ni. Kalau tuan-tuan tak pernah terfikir perkara itu, tuan-tuan boleh kata, saya rasa tak pernah terfikir benda ni. Ya, tak terlintas dalam diri tuan-tuan. Ulama kata, tuan-tuan, sekalian, orang yang mengatakan Allah wa'alam itu nisful ilm. Mengatakan bahawa saya aku tak tahu, Allah yang tahu, itu menunjukkan orang tuan-tuan ada separuh ilmu dah pada diri dia. Orang yang mengatakan sesuatu yang dia tak tahu, tuan-tuan, itu adalah kebodohan yang nyata. Orang bodoh apa dia tu? Dia tak tahu, dia kata tak tahu. Jahil murakab pun ada nanti nama dia. Jahil murakab tu pun tidak tahu. Jahil murakab tu double bodoh nama dia. Bahasa kita double, murakab tu double. Setumpun dikasih sekalian, Allah ingatkan pada ayat ini adalah berterus teranglah kita tentang apa yang kita ada. Kalau memang tak ada tentang tu, cakap jelah tak ada. Jangan sekali-kali kita mereka-reka sesuatu. Kesannya, tuan-puan dikasih sekalian, kesannya adalah akhirat. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya, itu inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kamu, seperti yang saya bincangkan sebelum ini, tiga perkara inilah sumber ilmu. Sumber ilmu daripada kita dengar, bagi kita lihat apa yang kita rasa atau kita fikirkan. Fu'ad inilah untuk berfikir. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, hati-hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kesannya, tuan-tuan, akan menghuru-harakan masyarakat. Ingat? Tersebar berita-berita yang tak ada asasnya. Dinyatakan sesuatu perkara padahal sebenarnya perkara tersebut tak ada buktinya. Huara tak, tuan-tuan saya? Itu orang nama hoax. Apa sekarang? Hoax. Berita rekaan. Hoax. Apa ni? Berita rekaan. Kan banyak tu. Pada zaman yang sekarang ni serba canggih, kan? Berita boleh kita sebarkan dengan jari. Main jari je cuma. Tersebar, tuan-tuan. Ayat ini seolah-olah tuan-tuan berbicara tentang zaman kita sekarang ni, ha.
mengingatkan tentang kita yang ada di zaman yang canggih ini. Hati-hati apa yang kamu buat, apa yang kamu sampaikan. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau puan tengok dari komen-komen dekat Facebook tuan-puan ataupun media sosial yang lain tuan-puan, seolah-olah tuan-puan tak ada akhirat tuan-puan. Orang berani bercakap, ya, menuduh, mengatakan sesuatu yang dia sendiri tak tahu sebenarnya. Tak reti apa-apa pun tentang perkara tersebut. Dan kalau dibagi dia peluang untuk buat benda tersebut atau perkara tersebut, dia pun tak reti sebenarnya nak buat macam mana. Ha. Cuba angkat dia jadi menteri pendidikan, ya kan? Awak nak didik rumah tangga pun huru-hara, ya kan? Anak-anak entah ke mana, ya kan? Tiba-tiba awak berkomen atau berkomentar benda-benda yang bukan bidang awak. Saudara fillah, ini huru-hara dunia tuan. Masalah nanti. Kalaulah kita umat Islam tuan menjaga tindakan kita, menjaga kata-kata kita, menjaga sikap yang akan kita buat tuan, selamat kita tuan. Sesuatu apabila kita dah keluarkan daripada diri kita tuan, dia mesti ada efek dia tahu. Efek positif, efek negatif tuan. Tapi kalau masih simpan dalam diri kita, belum ada apa-apa lagi. Mungkin kena kita je baru. Maka keburukan tuan-puan dikasih sekalian, baru dikira dosa oleh Allah bila tuan-puan? Apabila kita cakap dan apabila kita buat. Cakap ini maksudnya kita dah sampaikan, ceritakan. Mau tak mau dia akan ada efek keburukan dia nanti. Kalau memang buruk benda tu, tersebar itu. Maka Allah ajar kita tuan-puan, tahan diri. Kalau kamu ingin kedudukan akhirat yang lebih baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu, tahan diri. Terus terang tuan-puan dan kawan sekalian, banyak orang yang fuad kat kita ni kan. Maklumat-maklumat entah apa ini kita pun tak tahu. Kalau secara asasnya kalau kita share memang hot lah cerita dia kan. Akan panas. Kalau kita komen tuan-puan, mesti ramai orang akan komen balik dia kan. Tapi tuan-puan, kita fikir, aku komen, aku tahu ke benda ni? Kalau aku forward benda ni, adakah aku boleh pertanggungjawabkan kebenarannya? Maka tuan-tuan perempuan dikasih sekalian, tuan-puan forwardlah perkara yang tuan-puan tahu. Ataupun ketika maklumat tersebut tuan-puan ada dari sumber yang tuan-puan yakini, aku forward. Dapat dari ustaz tuan-puan betul-betul. Hantar. Bahkan dia antara adab dia tanya dulu, ustaz boleh saya share tak? Dia tanyalah dulu. Kadang-kadang ustaz tu nak share di antara murid dia je cuma yang pernah mendengar perkara tersebut, ingat. Mungkin dia tak ingin keluar, sebab kalau cerita kat keluar tuan-tuan, mungkin orang yang tak ada asas dalam perkara tersebut, dia tak dapat faham. Ya, sebab ada ilmu tertentu tuan-tuan, hanya dipahami kalau kita ada asas dia. Ada ilmu yang bersifat umum, orang awam pun boleh faham. Itu boleh. Tanyalah dulu, ustaz boleh saya share ke? Tak payah share lah, ini sesama kita je. Tuan-tuan jangan share lah. Jangan share maksudnya tuan-tuan, jangan forward pada yang lain. Dan jangan tuan-tuan cerita pada orang yang tak ada dalam grup tersebut. Saya tak share ustaz, cuma saya cerita je. Sama lah tu. Maka tuan-tuan dikasihkan, seolah-olah Allah memberikan kepada kita asas kehidupan moden kita ingin selamat inilah dia. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu akan diminta pertanggungjawaban, maksudnya akan dihisab. Dihisab. Kata-kata kita akan dihisab. Apa yang kita tulis akan dihisab oleh Allah. Ya. Maka hati-hatilah.
Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang kita tak tahu. Yang tahu itu pun kena filter, ya kan? Kena tampis pula dulu, ya kan? Tahu memang, tapi tahu ni. Maka Rasulullah SAW pernah berkata, cukuplah orang itu pembohong apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar. Semua dia dengar sampai. Semua beritahu. Aku dengar macam tu, aku dengar macam tu. Ha, dia dah ada cerita dah. Sebab apa tuan-puan dan kasih sekalian, ada di antara yang kita dengar itu tak baik. Ataupun tak betul. Ketika kita sampaikan semua, maka kita terbabit dalam menyampaikan perkara yang tidak betul. Kita bohong jadi dia. Maka hati-hati tuan-puan dan kasih sekalian. Jadi maklumat yang kita dapat, kita kena tapis. Mau tak mau tuan-puan, kita kena aktifkan otak kita. Kita kena aktifkan deria kita, hati kita sendiri. At the end, tuan-puan yang kasih sekalian, tuan-puan kalau dapatkan maklumat bercambah, ya kan? Bercanggah pula. Ini kata macam ni, ini kata macam ni. Apa yang tuan-puan jadikan panduan? Pada asal semua itu dari ustaz-ustaz semua tu, dari orang-orang yang tuan-puan boleh percaya. Tapi berlainan, berbeza. Apakah cara untuk menghadapi percanggahan dan percambahan tersebut? Tuan-puan kena istafti qalbak. Apa tu? Tanya hati nurani kita sendiri. Tanya hati tuan-puan. Yang baik itu, kata Rasulullah SAW, adalah yang menyebabkan tenang hati kita apabila memilihnya. Kamu pilih dia, rasa lega hati itu. Ada juga tuan-puan, kalau tuan-puan pilih itu, tuan risau. Risau sama ada tuan-puan tak faham lagi, risau sama ada tuan-puan tak cukup maklumat lagi, atau risau mungkin tuan-puan ada yang salah tak pada perkara tersebut. Mana perkara tersebut tuan-puan jangan buat tu. KIV tu tak payah buat tu. Walaupun kadang-kadang perkara tersebut boleh mendatangkan keuntungan yang besar dari segi duniawi, tetapi kalau tuan-puan rasa ini boleh membawa kepada keresahan, kegelisahan, ke stop dulu. Sebab yang dosa itu, kata Rasulullah SAW, mahaka fil qalb, yang menyebabkan hati kita rasa gelisah. Menyebabkan hati kita gundah gelana. Itu dosa lah tu. Nak tahu tuan-puan benda baik, ukurannya nanti selepas tuan-puan kaji ni, selepas tuan-puan bertanya ni, tanya ke orang ni macam ni dia cakap, tapi kita masih risau lagi, rasa tak berapa jelas lagi. Tanya pula ke orang ni, oh lain pula dah, lagi-lagi risau kita. Tanya pula pada satu lagi, lain pula. Kita tengok tuan-tuan ya, rasa-rasanya tenang hati kita pada pendapat yang ketiga tuan-tuan. Dan pendapat ketiga ini dia sampaikan atas asas ilmu juga tahu. Dengan atas asas tuan-puan dia sangka je, atas ilmu tuan-puan Maka tuan-puan ambil yang ketiga ni. Sebab apa? Rasa hati aku tenang dan tenteram dengan perkara ini. Jadi itu dia tuan-puan. Jadi jangan semua maklumat terus masuk dalam, tapis dulu. Maka Allah bagi kita pendengaran, Allah bagi kita penglihatan, Allah bagi kita akal. Semua itu untuk apa? Untuk kita gunakan. Semakin berjaya kita menggunakan potensi tersebut, makin selamat kita di dunia dan di akhirat. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, di antara perkara penting lagi yang perlu dijaga oleh orang yang ingin mendapatkan akhirat yang lebih baik, apa dia? Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha. Apa dia? Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong, angkuh.
orang sombong dan angkuh, tuan. Apa sebabnya sebenarnya? Sebabnya adalah dia salah dalam menilai dirinya. Perkataan sombong dalam Al-Quran kadang-kadang diungkapkan dengan istakbara. Apa dia itu? Istakbara. Istakbara berasal daripada kabir. Kabir itu apa dia? Besar. Istakbara dalam bahasa Arab kalau tambah alif sin dan ta, di antara maknanya adalah menganggap sesuatu padahal tak seperti itu. Paham itu? So istakbara bermakna itu menganggap besar padahal dia tak besar pun. Nama dia istakbara. Kalau tuan-tuan lihat sesuatu sebenarnya besar tapi tuan-tuan anggap dia kecil. Kecil dalam bahasa Arab adalah saghir. Agak-agak apa tuan-tuan buka dalam bahasa Arab? Istasghara namanya. Istasghara itu berarti itu menganggap kecil. Hakikat dia macam mana? Dia besar. Istakbara tadi itu menganggap besar, hakikatnya sebenarnya kecil. Jadi orang sombong ini tuan-tuan dikasih sekalian, dia menganggap dirinya besar tapi hakikatnya adalah kecil. Seolah-olah tuan-tuan dikasih sekalian, orang yang sombong ini adalah orang yang tak kenal dirinya. Tak tahu diri dia siapa sebenarnya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya apa punca dia tak kenal diri tuan-tuan, dia tidak belajar, dia tak cek seperti ayat yang sebelumnya tadi itu. Ilmu dia itu tak mendalam. Jadi ada kesalahan dalam meletakkan sesuatu akan menyebabkan orang bertindak sombong nanti. Agak perasan tak tuan-tuan kasih sekalian? Dalam harian kita, siapa yang orang sombong ni sebenarnya? Orang sombong ni siapa sebenarnya? Orang yang tak kenal diri dia, orang yang merasa dia hebat. Betul tak? Dan tuan pun kalau melihat orang yang sombong, tuan pun kadang-kadang kita geli hati sebenarnya. Lihat? Geli hati tengok dia. Kadang-kadang kesian pun ada. Lihat? Kesian, dia merasa dia hebat, dia merasa dia kaya. Kita tahu kau tak ada apa-apa sebenarnya. Dan kalau tuan-tuan perhatikan, orang yang kenal dirinya siapa dia, dia akan bertindak lebih humble. Betul tak? Dia akan menunjuk, dia tak ingin menunjuk-nunjuk sangat. Masa saya mengajar di sekolah tahfiz dulu tuan-tuan, sekolah tahfiz yang saya mengajar ni dapat sponsor daripada Tan Sri Syed Bukhari. Tuan-tuan tahu jutawan Malaysia kan? Alhamdulillah tahfiz tersebut dapat bantuan bangunan dekat pinggir Taman Tun, nama dia IQKL. Bangunan itu semua ditaja oleh Tan Sri Syed Bukhari. So masa awal-awal dahulu tuan-tuan kasih sekalian, kita ini lebih kurang tuan-tuan setiap bulan tu mesti datang rumah dia buat baca 30 juz. Khatam Quran 30 juz. Tan Sri ini sekalilah dengan kita. Kalau duduk dengan kita tuan-tuan, bukan macam orang kaya pun. Bukan macam orang hebat pun. Sempoi je. Macam orang kampung ni. Kalau tuan-tuan tahu dia pelat kedah dia betul-betul ni kan. Cakap kedah tuan-tuan begitu ketara. Cakap bunyi kedah betul-betul. Pekat. Macam orang kampung je. Tak menunjuk tuan-tuan. Biasa-biasa je. Ini kadang-kadang orang yang tahu diri dia tu, dia tak menganggap, dia tak merasa hebat pun. Dia tak merasa kaya pun. Dia tak merasa pandai pun. Ini yang tahu. Sebab dia tahu itu semua adalah pinjaman Allah, kan? Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Awak berilmu sebab Allah bagi ilmu. Awak kaya sebab Allah bagi kekayaan.
dimuliakan orang sebab Allah bagi nampakkan kemuliaan awak. Ditutup keburukan awak sehingga yang nampak oleh orang pada yang baik, yang baik-baik saja. Andailah dibuka aib awak tu, habis tu. Orang takkan pandang kita, orang tak tengok lagi dah. Sebab setiap kita ada aib, ada kekurangan. Berapa ramai orang di luar tuan-puan dipandang sebagai orang terhormat tuan-puan, tapi di rumah tuan-puan macam lembu kena cucuk hidung dia kan. Tak berani apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa. Di luar bukan main, gagah dia. Berani, hebat dia kan. Di rumah lembek. Ataupun tuan-puan dikasih sekalian, di luar orang nampak keluarga bahagia, keluarga tenteram kan, tapi rumah dia tu sering berlaku pergaduhan. Dan ini tuan-puan dikasih sekalian, kalaulah yang pergaduhan itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, habislah, orang tak tengok kita. Berapa ramai tuan-puan dikasih sekalian orang yang dipandang mulia kan. Ada ustaz-ustaz kadang-kadang tu dah melambung tinggi sangat tuan-puan, pom, cerai. Mana boleh ustaz boleh cerai? Sebenarnya Allah nak ajar tuan-puan, nak didik kita bahawa saya tak ada yang fair. Kita, kalau kita tahu diri kita, kita tak berani nak belagak, nak menunjuk-nunjuk sangat. Sebab mesti ada kelemahan dan kekurangan kita. Maka siapa yang belagak ni tuan-puan? Orang yang tak kenal diri dia, yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmin. Maka sangat penting ayat ini tuan-puan. Jangan kamu buat sesuatu yang kamu tak tahu. Kalau kamu tak ada ilmu tentang itu, kalau kamu memang tak kaya, jangan tunjuk kaya. Kalau kamu memang bukan orang yang orang yang berilmu, jangan tunjuk kamu hebat ilmu. Bahkan kita lihat tuan-puan, orang yang berilmu ni lagi humble, tuan-puan tak berani nak cakap lebih-lebih. Saya pun terus terang tuan-puan tak berani tuan-puan nak jawab satu soalan melainkan kalau kita tahu benda tersebut ataupun selepas kita mengkajinya, kita mendalaminya. Kadang-kadang ada SMS saya tuan-puan, mesej saya, saya tak reply langsung. Sebab apa? Cuba kaji dulu, dalami dulu, cuba fikir ini itu dia, baru kita berani. Ada setengah orang kau pun dapat soalan langsung jawab. Tahap dia yang banyakkan adalah pandangan atau pendapat dia semata, bukan asasnya ilmu betul-betul. So oleh itu tuan-puan boleh kasih sekalian, orang yang tak kenal diri dia akan sombong. Maka di antara kesan orang sombong ni tuan tengok dari jalannya. Wala tamshi fil ardi maraha. Dari jalan pun dah menunjukkan keangkuhan. Apa nampak? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Dalam keadaan sombong, sombong merasa diri hebat, merasa diri hebat. Ini maksudnya. Ayat ini didetailkan lagi oleh kata-kata Luqmanul Hakim di dalam surah Luqman. Cuba tengok tuan-puan, surah Luqman ayat 18 dengan 19. Tengok muka surat 412. Luqmanul Hakim pernah juga menasihati anaknya dengan nasihat yang hampir sama maksudnya. Apa kata Luqmanul Hakim? Wala tus'ir khaddaka lin-nas. Wala tus'ir khaddaka.
Asal maknanya tuan-puan, jangan engkau naikkan dahi kamu. Macam ni. Ni apa ni? Tanda apa ni? Kau siapa? Tusair khaddaka, naikkan dahi kita menganggap apa ni? Orang lain rendah. Kita tinggi. Tapi dalam terjemahan, jangan kamu memalingkan wajahmu dari manusia. Ini pandang remeh. Ya, pandang remeh. Ini maksudnya. Dia bukan paling habis tahu. Tapi apa itu? Nah, pandang sengit. Apa istilah itu? Pandang sipi je kan? Ya? Wala tusair khaddaka linnas. Jangan seperti itu. Jadi meremehkan orang lah jadi dia. Menganggap orang itu rendah. Kau siapa? Kenapa dia nak cakap macam tu? Nak buat macam tu? Lah. Seolah-olah meremehkan. Wala tusair khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan pula kamu, ini sama ni, jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Jangan. Ini kata-kata hikmah daripada Luqmanul Hakim. Apa sambungannya? Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Muhtal. Orang-orang yang sombong. Ya. Fakhur. Muhtal ini makna asalnya adalah iaitu orang yang tertipu, terpedaya. Ya. Muhtal. Orang merasa hebat tapi dia sebenarnya tak hebat pun. Fakhur. Fakhur adalah bangga. David dada. Ini siapa? Kau tak tahu ke aku ni siapa? David dada. Allah tak suka tu. Eh? Aku ni PhD tu. Kau ni apa? Jangan. Jangan mendabik dada macam tu. Allah tak suka. Eh? Disambung oleh Allah Subhanahu wa taala nasihat Luqman ni, waqsid fi masyik. So macam mana cara kita sebagai orang beriman, orang yang ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, waqsid fi masyik, itu bersederhanalah kamu dalam berjalan. Sederhana dalam berjalan maksud dia tu puan kasih sekalian, dalam pergerakan satu tak terlalu pantas dan tak terlalu slow. Ada pula slow sangat, ya. Slow motion. Ya. Jangan. Sederhana. Jangan terlalu terburu-buru, terkejar-kejar pula. Cepat. Ya. Sederhanalah dalam berjalan. Dalam arti kata kita tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ya. Kesederhanaan itu adalah yang terbaik. Sederhana dalam maksudnya juga tuan-tuan, sederhana dalam penampilan. Jangan terlalu mencolok mata sangat. Ah, tak mencolok mata tuan-tuan, sian. Bling-bling sangat, ya. Sehingga orang tengok, Mak Datin lalu. Nampak sangat dia kan? Yalah awak. Ada tu, tapi janganlah nampak ketara sangat, beza dengan orang lain. Ya. Sederhana. Zaman sekarang ini tuan-puan, justru kita diajar bagaimana tuan-puan tampil beza. Tampil wah, ya. Tampil gah. Ya. Nampak lain supaya orang tengok. Jadi falsafah Islam dengan falsafah hidup moden sekarang ni beza. Falsafah hidup moden nampak macam mana kita kena lain dengan orang lain.
Macam tu puan tengok tau puan Alexander dalam video-video tersebut tau puan, macam-macam cara tutor tau puan dibagi. Tutorial, kan? Tutorial macam mana tudung lain. Baju beza. Ya? Bagi semua tuan puan. Sehingga akhirnya tujuannya macam mana orang pandang kita hebat. Dan orang kadang-kadang tuan puan memang pandang kita hebat tuan puan, tapi kita akhirnya sendiri yang menderita tau. Tuan puan pernah dengarkan YouTuber-YouTuber yang masyhur tersebut mati bunuh diri. Sebab apa? Dia cuba letakkan diri dia pada kedudukan tertentu tuan puan, tapi sebenarnya itu bukan diri dia sendiri. Dia gambarkan dia ada kereta ini dan kereta, sebenarnya ambil gambar aja kan. Dia pakai baju ini baju itu, sebenarnya dia ambil, dia pergi ke butik tuan puan, dia pinjam untuk cuba tuan puan, dia ambil gambar ya, orang perasan dia beli dah baju tu kan, padahal sebenarnya baju butik punya. Jadi akhirnya yang merana, yang susah nanti adalah dirinya sendiri. Oleh itu waqsid fi masyka. Waqsid ini bersederhanalah. Perkataan waqsid ini tuan-puan dan kasih sekalian, ya, dalam bahasa Arab jadi iktisad. Iktisad ini adalah ekonomi. Ya. Sesuatu yang bernilai ekonomi apa tuan-puan? Apa belajar ekonomi? Sesuatu yang bernilai ekonomi bila tuan-puan? Bila ada manfaat dia. Bila ada kegunaan dia. Maka kalau kita nak buat penampilan tuan-puan, penampilan yang ekonomi, hati kata tuan-puan, kalau memang kebetulan tuan-puan pergi ke Kenduri tuan-puan, janganlah pakai baju pergi sawah. Di sana memang kita disuruh untuk pakai baju yang sesuai, tapi janganlah berlebihan, tetap jangan berlebihan. Walk safety masyika. Ya. Waqdud min sautik. Di antaranya lagi panduannya adalah waqdud min sautik. Rendahkan suaramu. Jangan bercakap tinggi. Ya. Menengking, menjerit, jangan. Ustaz, kadang-kadang saya pun menjerit juga ustaz, sebab banyak kali dah anak cakap tak dengar-dengar, maka terpukit jugalah saya. Ya kan, anak-anak kita kadang-kadang menguji kita, itu tak lompat juga. Cakap sekali, slow kita kan, tapi tak berubah juga. Cakap dua kali tak berubah. Ha? Cakap tiga kali belum lagi. Keempat naik suara. Oh, kata. Tersedar ya kan? Tapi jangan kita jadikan kebiasaan hidup kita. Ya? Jadikan kebiasaan hidup kita adalah bahasa ataupun tumpuan suara yang lemah lembut. Bukan suara keras. Ya, suara keras ini kan pada waktu tegas saja. Waktu kita nak membuat satu tindakan yang tegas, perlu tegas. Ya. Tapi dalam kehidupan harian yang tak memerlukan suara tinggi, jangan kita tinggikan. Sekarang berlemah lembut. Adik, kalau ambilkan air. Sekali, adik boleh tak tolong ambilkan air? Tak berjalan lagi. Adik, naik dah sikit kan? Tolong ambilkan air. Keempat boleh? Tolong ambilkan air. Naik sekali. Keempat itu normal tuan-puan dengan sekalian. Tapi kalau sekiranya pada level 1 dan 2 dia dah jalan tuan-puan, jangan aduk keras-keras. Jangan buat-buat. So ajarkan diri kita atau didik keluarga kita dengan suara yang lemah lembut. Ya. Yeah. Saya dah beranak ni tuan-tuan terasa mencabar. Ya, yeah. Terasa mencabar sikit. Ya. Yeah.
Tapi alhamdulillah terkawal lagi lah. Terkawal lagi. Saya tak tahu tuan-puan ada beranak lebih ramai kan. Saya baru 4 kan. Mesti mencabar kan. Tapi ini ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah iaitu waghdud min sawtik. Rendahkan volume suara. Waghdud min sawtik. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kata-kata Luqman Hakim, sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Suara keledai memekik. Kalau puan dengar kan, memekik. Dan ketika memekik tersebut tak dengar lagi dah. Tak dengar lagi dah apa yang dimaksudkan. So kita pun pernah bincang sebelum ni tuan-puan dan kasih sekalian. Manusia terutama lelaki tuan-puan dan kasih sekalian, dia kalau dikuatkan suara lagi dia tak dengar lah. Kalau dikuatkan suara kita lagi dia tak dengar. Maka bahasa ataupun suara yang lemah lembut tersebut dia lebih masuk ke dalam. Maka usahakanlah ya dengan bahasa yang lemah lembut. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian. Kalau sekiranya ini kita jaga tuan-tuan dikasihi sekalian, buka surah Al-Furqan. Apa yang kita dapat? Surah Al-Furqan selepas surah An-Nur. Okey, muka surat 365. Ayat 63. Orang yang dapat menjaga jalannya sehingga tidak menunjukkan kesombongan dinamakan oleh Allah orang ini sebagai ibadur rahman. Apa kata Allah dalam ayat tersebut? Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman itu hamba-hamba Allah itu. Siapa dia? Alladhina yamshuna fil ardi hauna. Orang-orang yang apabila mereka berjalan di bumi, mereka berjalan dengan rendah hati. Tak sombong. Humble dia. Itu orang ibadur rahman. Ingat dalam surah Al-Isra ini kita nak mengenal hamba Allah yang diberkati. Tuan-tuan nak jadi hamba Allah diberkati, ini perlu ada dalam diri kita. Alladzina idza alladzina yamshuna fil ard 'ala al ardi hauna. Dan selanjutnya sifatnya apa dia kata? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka ini apabila bercakap dengan orang-orang jahil ataupun orang-orang yang jahil datang melambai tangan menyampaikan salam ataupun mengajak menyembang dengan dia, mereka kata pada salaman. Salam ini apa maksudnya tuan-tuan? Satu kata ulama, mereka hanya bercakap setakat untuk greeting saja. Greeting ni apa? Bahasa kita hanya bertegur sapa je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar cik? Sihat ke? Sihat. Ya. Mudah-mudahan selalu baik ya. Bye. Tak sampai pada perbincangan ya dalam. Sebab kalau tuan-puan masuk perbincangan dalam, tuan-puan masuk pada masalah. Ya. Tuan-puan menjerumuskan diri dalam masalah. Sebab apa? Perbincangan mereka biasanya perbincangan yang tak ada asas dia. Yang akan menyebabkan kalau tuan-puan berilmu, kalau tuan-puan mempunyai pendirian, tuan-puan akan sakit hati nanti.
akan bermasalah nanti. Maka orang-orang yang jenis ni, kalau tuan-puan tahu mereka ini kalau bercakap tak ada asasnya, pompang-pompang saja, tuan-puan hanya setakat daripada itu tanya khabar je, salam je, assalamualaikum, eh, assalamualaikum, cik sihat ke? Sihat. Jumpa lagi ya, ya. Marilah sini ya, kita cepat sangat. Ada hal lah. Ya. Siapa tak ada hal, tuan-puan? Macam-macam kita ada hal, kan? Mana kedua kata ulama adalah salaman itu maksudnya kalau bercakap pun kita kena pilih ayat-ayat yang selamat. Ayat-ayat yang selamat maksudnya ayat-ayat tak akan membawa kita pada dosa. Ya. Apabila perbincangan tersebut dah menyeleweng tuan-puan, masuk cerita mengumpat, mencela, memfitnah, tak maaf cik, saya ada halah. Kita sama ada berangsur ataupun tuan-puan kita pindahkan cerita. Tak baiklah macam tu cik, kita cerita lainlah. Ha, kita tukar tajuk. Jangan sampai bawa. Yang pastinya kita selamat. Boleh buat ke? Saya berani yang jenis pertama baru. Saya terus terang pada tu, kalau nampak orang masalah tu, saya hanya setakat lambai dia, hai dia cuma. Ya, sebab saya belum sampai level yang boleh tukar cerita tuan-tuan. Kalau dah masuk cerita, biasanya kalau saya dah masuk doa, kita pun ikut. Ha ha ha. Ma ha. Iya ya. Ha. Kita pun terbawa-bawa tuan-tuan. Maka oleh itu tuan-tuan, saya ambil pendekatan, biasanya pendekatan pertama. Iaitu, saya hanya setakat itu, salam saja. Sehingga dia tak nampak kita sombong. Mana dengan orang jahil ni, perlu juga kita bermuamalah dengan mereka. Jangan tinggalkan langsung. Jangan tuan-tuan terjalan terus sombong, lalu orang jahil tuan-tuan palingkan muka. Bukankah tadi ayat dalam surah Luqman, apa dia kata? Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan muka kamu daripada manusia. Jangan palingkan. Kita tetap assalamualaikum. Bahkan kita yang awal, assalamualaikum cik. Kita awal-awal. Jangan tunggu dia salam dulu. Kita salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat ke? Sihat. Dah. Kita terus. Ya. Jangan palingkan muka. Kalau kita palingkan dia marah. Sombongnya dia. Mentang-mentang dia orang alim. Jangan. Allah tak ajar kita untuk sombong. Jadi sebenarnya Allah nak ajar kita bermuamalahlah dengan manusia ikut level mereka. Level jahil dengan cara jahil. Nanti tuan-puan jumpa dengan level orang yang ada ilmu. Orang ada ilmu ni tuan-puan, tuan-puan kalau boleh merapat dengan dia, dekat dengan dia. Tanya. Bincang lebih lanjut. Barulah tuan-puan nak bertanya banyak time tu. Ini tanya kawan jahil. Jahil murakab lah diri dia. Duduk lama-lama dengan orang jahil. Jahil lagi tu. Nak duduk lama-lama tuan-puan, duduk dengan orang alim. Wow, tuan-puan berbaloi duduk kita tu. Duduk dalam setengah jam tuan-puan, oh, banyak ilmu kita dapat. Faham? Jadi macam tu. Beza orang, beza cara kita berinteraksi. Dan sesekali jangan pandang remeh orang. Jangan pandang remeh orang. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, balik kita pada surah Al-Isra kita tuan-tuan kasih sekalian. Jadi wala tamshi fil ardi maraha. Surah Al-Isra ini kita diingatkan supaya jangan jalan di muka bumi dengan sombong. Janganlah jalanlah di muka bumi dengan apa semestinya? Dengan rendah hati. Rendah hati. Innaka lan takhriqal arda wa lan tabluwa al-jibala tula. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ayat ini kata sebagian ulama adalah perumpamaan.
ataupun kinayah nama dia. Kinayah ini bahasa kita apa tu? Apa ungkapan kinayah kalau kita? Simpulan bahasa. Simpulan bahasa, teman-teman, yang menunjukkan bahwasanya manusia itu kemampuannya terbatas. Kemampuannya terbatas. Kamu tidak akan mampu menembus bumi. Ya? Arti kata kamu menyombongkan diri, yang mana hakikatnya kesombongan kamu itu, kalau kamu nak tembus bumi, kamu tak akan mampu seorang buat. Boleh ke seorang buat? Kamu tidak akan mampu walan tablughal jibala tula. Kamu pun tak boleh nak tinggi setinggi gunung. Kata ulama, ini adalah hanya perumpamaan bahwasanya manusia ini terhad, kemampuannya terbatas. Yang satu hari nanti kamu pasti akan perlukan pertolongan orang. Kita perlukan bantuan orang. Tak boleh kita buat sendiri. Kau orang yang sombong ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia teruskan kesombongan dia, nanti ketika dia minta pertolongan pada orang, orang kata apa dia? Lah, kau boleh kan? Bukan boleh. Buatlah sendiri, dia kata. Ya? Maka kita akan dibiarkan sendiri nanti. Tapi apabila kita menghambakan diri kita, merendahkan diri kita, maka ketika kita memohon pertolongan, orang akan mudah menolong kita, membantu kita. Apalagi ketika kita berada, tuan-tuan, kita ingat orang, orang akan tolong kita. Yalah, masa dia susah, masa dia senang dulu dia tolong kita. Tak kalah kita sekarang masa dia susah kita tak tolong, tolong, tuan-tuan. Jadi kamu ini manusia terbatas. Kemampuan kita, kamu ada limit dia. Satu hari kamu pasti akan memerlukan orang lain. Jangan sombongkan diri. Ya, rendahkan diri kamu. InsyaAllah kamu akan senang hidup nanti. Syekh Asy'arawi ketika mentafsirkan ayat ini, dia kata ayat-ayat ini mengajarkan kita tentang tawazun ijtima'i. Tawazun ijtima'i ini bermaksud adalah keseimbangan hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat perlu kita menyeimbangkan diri kita. Menyeimbangkan diri kita ini mengikut level orang tadi itulah. Keseimbangan. Ya. Kejayaan diri kita, jangan kita merasa bahawa dengan kejayaan diri kita itu masyarakat akan tunduk pada kita. Tak. Ya. Jangan. Ya. Sesungguhnya nanti satu hari kejayaan kita itu akan hilang dan kita perlukan masyarakat ini nanti. Saya jumpa kawan-kawan, tuan-tuan kasih sekalian, masa berada, Masya Allah, ya, dahsyat. Tunjuk kereta mewah, rumah besar, ya. Ini saya jumpa ni kawan-kawan yang tahun 2000 sampai 2010, tuan-tuan kasih sekalian, masa ada tu, oh, lagak tak main, tuan-tuan. Tunjuk. Dan ingat saya, tuan-tuan, 2010 ke bawah tersebut, tuan-tuan mulai down. Sekarang apa berlaku, tuan-tuan? Tak berani nak tunjuk muka. Ya, duduk masih di tempat tu lagi, tapi tak nampak muka. Malu sendiri. Apa sebab, tuan-tuan? Kita tunjuk diri kita hebat-hebat, ingat? Kereta hebat, rumah besar, ya. Pakai bukan main, jalan pun bukan main, tuan-tuan. Allah tarik nikmat dari tu. Kereta habis. Ya? Dulu kereta Porsche, tuan-tuan. Sampai ada Ferrari dia ada, tuan-tuan. Tak berani menghilangkan diri, tuan-tuan. Apa sebab? Masa kita berada, kita rasa gah. Cuba pada masa kita berada, tuan-tuan dan kasih sekalian, kita letakkan diri kita macam biasa. Ya, sebab semua itu hanyalah sementara. Boleh tarik bila-bila masa. Ya? Maka ketika ditarik pada tersebut, kita tak rasa risau sangat. Apa itu, bukan punya saya memang. Ya? Nah, kita tetap tak beza.
Ada seorang kawan saya dong pergi sekalian. Ustaz. Lama dengan saya. Masa saya awal-awal universiti lagi sampailah sekarang. Apa dia komen tentang saya nama? Ustaz Firdaus. Saya nampak ustaz ni tak beza. Lagi dulu lebih kurang macam tu je. Walaupun ustaz dah ada PhD. PhD apa? PhD tak ada apa-apa bagi saya. Itu tidak akan mengangkat diri saya hebat. Nah, saya tak rasa itu hebat. Lebih kurang ustaz humble macam ni. Ya? Apa lagi? Ya? Tak ada yang perlu kita banggakan. Semua hanyalah pinjaman Allah. Saya tak merasa resah pun ketika pakai pakaian yang biasa je. Setengah orang kan, oh kena pakai yang istimewa, yang lain daripada yang lain. Tak payah ya kan? Buat apa kita nak susah-susahkan diri ya? Biasa-biasa je lah. Tuan-tuan perempuan dikasih sekalian, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 38 kita diingatkan kepada kita bahawasanya kullu dhalika kana sayyi'u 'inda rabbika makruha. Semua itu, kullu dhalika mana semua itu, semua yang mana semua yang bermula daripada ayat 22. لا تجعل مع الله إلها آخر. Itu jangan kamu menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Syirik. Itu syirik. Apalagi derhaka kepada ibu bapa. Apalagi mengabaikan keluarga. Apalagi membazir. Apalagi ketika orang minta kita belagak. Apalagi berfoya-foya sehingga kita lupa. Apalagi itu takut pada rezeki sehingga membunuh anak, tak berani nak ya, nak menjaga anak ya kan? Kemudian lakukan zina, membunuh, memakan harta anak yatim, mengurangkan timbangan, kemudian mengambil ataupun mengikut sesuatu yang kita tak ada ilmu. Dan selanjutnya yang terakhir apa? Berjalan dengan sombong. Semua itu kullu zalika semua itu kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Sesungguhnya ya amat dibenci. Asal maknanya kana sayyi'uhu, keburukannya di sisi Tuhan kamu makruha, sangat dibenci oleh Allah. Jadi perkara-perkara tersebutlah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dosa semua tu yang Allah sendiri tak suka dengan apa yang kita lakukan tersebut. Contoh perempuan ni kata, kalau Allah tak suka perempuan, manusia suka tak perempuan? Manusia lagi tak suka sebenarnya. Manusia tak suka orang sombong. Dan Allah sebenarnya lagi tak suka. Dan saudara fillah yang dikasih sekalian, kata ulama lagi tuan-tuan kasih sekalian, ayat ini mengingatkan kita bahawasanya perkara yang dibenci oleh Allah itu keutamaan untuk ditinggalkan. Kadang-kadang ada perkara yang dibenci oleh Allah tapi di tengah masyarakat macam biasa je tuan-tuan. Itu jangan kita ikuti. Yang menjadi panduan kita adalah ketika Allah benci, maka kita kena tinggalkan. Kebencian Allah ini yang perlu kita utamakan, tinggalkan. Kesemua itu akan membawa kepada kebencian Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dia akan usaha cari yang mana yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha, sangat dibenci oleh Tuhan kamu. Maka jangan kamu melibatkan diri kamu dalam perkara-perkara tersebut. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, disambung oleh Allah pada ayat tersebut,
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك itu, itu apa? Semua tadi juga, semua perkara yang disebutkan tadi, semua itu adalah di antara hikmah yang diwahyukan Tuhan kamu kepada kamu wahai Muhammad. Ini kata-kata hikmah ni, kata-kata bijak tuan-tuan. Kata-kata hikmah atau kata-kata bijak ni tuan-tuan, kalau kita buat mesti kesannya bagus. Yang hikmah ni tuan-tuan, masa kita lakukan susah, berat, lebih kurang macam makan ubat, masa makan tu pahit, tak suka kita. Tetapi tuan-tuan dikasih sekali, kalau kita paksa diri kita untuk makan, insyaAllah nanti kesudahannya mesti baik. Orang yang menghambakan diri dia, tak menyombongkan diri tuan-tuan, merendah diri, mungkin masa dia merendah diri tersebut, ada orang yang ambil kesempatan memburuk-burukkan dia, melakukan. Tetapi tuan-tuan, untuk long term sebenarnya itu bagus untuk diri dia. Kadang-kadang orang yang sombong ni tuan-tuan, waktu dia berada memang orang sombong tuan-tuan, kadang-kadang orang tak tengok, orang orang kata tak salah tuan-tuan lah, memang dia ada. Dia belagak ya kan, yang kereta besar dengan ini semua. Orang kata, eh memang dia ada duit lah, macam mana. Kita boleh terima. Tetapi untuk long term tuan-tuan, ketika harta dia tu dah tak ada, apa akan jadi? Badan muka. Betul tak tuan-tuan? Ya. Jadi yang hikmah ini tuan-tuan, apabila kita ikut, untuk long term akan bermanfaat untuk kita. Waktu masa kita lakukan itu agak berat sikit, agak berat. Tapi untuk jangka masa yang panjang, dia akan bermanfaat. Ya, hikmah ni tuan-tuan kasih sekalian, macam tips-tips lah orang bagi kepada kita. Ya, petua-petua orang kita kata ni, ya? Petua-petua tuan-tuan. Banyak petua-petua orang tua, kadang-kadang perempuan dengan sekalian, masa muda-muda kita kata, alah mak ni, kita tak ambil pot, ambil duli. Tapi ketika kita dah berumur, kita tahu, ya Allah, ini apa yang dicakap mak aku dulu betul. Kan? Itu yang nama dia petua tu, perempuan. Maksudnya, waktu tua baru perasan, itu petua maksudnya. Tahu tak mana betul? Itu dia. Waktu tua baru kita perasan. Masa muda kita tak perasan, tuan-tuan. Dah tua baru tu. Ini gunanya ya. Tu maksudnya petua. Tapi kalau orang yang masa muda dia mengamalkan petua tersebut, insya-Allah masa tua dia terasa manfaat. Terasa, ya Allah, alhamdulillah. Mak aku suruh dulu bangun pagi, ingat, mandi, ingat, siap-siap, jangan tidur lepas subuh, ingat. Kalau masa muda kita amalkan tu, kan, dah ini kita, dah berumur kita, senang nak buat, kan? Sekarang ni tu, oh, susah. Bapa kita tak praktiskan. So tuan-tuan puan-puan kasih sekalian, kata Allah, ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى رَبُّكَ أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. Itu hikmah tu. Itu petua-petua, tips-tips yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk kamu, supaya hidup kamu bahagia, hidup kamu tenteram, hidup kamu damai. Tuan-tuan amalkan tu tuan-tuan, Masya Allah tuan-tuan akan jadi mutiara nanti, berharga. Pergi ke mana tuan-tuan, orang akan sayang tuan-tuan, orang akan hormat. Ya, cuma kita kena praktiskan. Dan di ujung ayat tersebut tuan-tuan, Allah ingatkan kunci utama, dosa utama yang perlu kita hindarkan, walaupun sudah disebutkan sebelumnya sebenarnya. Sebab dosa ini akan merosak yang lain itu, walaupun kamu amalkan-amalkan itu, ya, tetapi dosa ini kamu buat juga, itu jadi sia-sia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Apa tadi? Jangan kamu menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Apa maksudnya? Jangan syirik.
Jadi di awal tadi dibuka jangan terbabi dengan syirik, di hujung diingatkan balik. Jangan terbabi dengan syirik. Sebab ketika kamu terbabi dengan syirik, kebaikan-kebaikan kamu yang lain tu jadi lebur, jadi dia jadi hancur, binasa, tak guna. Kamu humble tapi syirik. Kamu dermawan tapi syirik. Tak guna. Kebaikan kamu itu hanya akan bermanfaat di dunia saja. Padahal kita inginkan akhirat tadi kan. Kalau kamu inginkan akhirat, jaga akidah kamu supaya jangan terbabit dengan syirik. Ini Allah ingatkan rakyat. Kalau tidak pun, kebaikan kamu itu di dunia dia semua. Sebab syirik ini akan batalkan, dia akan menjadi dinding penghalang untuk kita meraih akhirat yang lebih baik. Padahal hamba Allah yang diberkati tadi kita kata selalu mengharapkan akhirat yang lebih baik. Kalau kamu terbabit dengan syirik macam mana? Fatulqa fi jahannam maluman madhura. Nanti kamu akan diumbat ke dalam api neraka dalam keadaan tertela dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya, kamu akan terlepas rahmat Allah, yang mana Rasulullah kata Allah mempunyai 100 rahmat. Ada berapa rahmat Allah? Ada 100. Satu diturunkan ke bumi ini. Satu daripada 100 itu diturunkan ke bumi ini. Yang 99 lagi ditahan, disimpan oleh Allah, hanya akan diberikan di akhirat nanti. Rahmat yang satu di dunia ini dikongsi oleh manusia semuanya dan juga dengan makhluk Allah yang lain seperti binatang, tumbuhan, burung-burung. Satu itu. Maknanya tuan-puan dikasih sekalian, 99 lagi hanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dirahmati. Nah, di akhirat nanti. Ini terpilih je. Nanti orang yang kafir tak dapat rahmat yang 99 ni. Ya. Dan di antaranya orang yang syirik, ini di antara yang akan terlepas dapat 99 rahmat ini. Bayangkan tuan-puan dikasih, dengan satu nikmat ini saja dah macam-macam tuan-puan tengok. Raja dengan istananya, orang kaya dengan kemewahannya tuan-puan. Dan nampak hebat bagi kita kan. Sebenarnya itu di akhirat nanti tak ada apa-apanya tuan-puan kasih sekalian jika dibandingkan dengan nikmat Allah di akhirat. Oleh itu jangan sampai disebabkan syirik ini kamu terlepas nikmat akhirat, rahmat Allah di akhirat yang 99 itu. Kamu akan masuk neraka jahanam. Selanjutnya kamu akan terhalang daripada dapat rahmat ini. Ya. Maka karena rahmat Allah lebih besar di akhirat nanti, kita usahakan cari yang akhirat tersebut. Nah, ingat tuan-tuan dikasih sekalian, orang beriman, orang yang berakal, orang yang berpandangan jauh, berpandangan jauh akhirat. Ya. Jangan sampai kita menggadaikan akhirat kita demi dunia. Sayang sekali. Dan tuan-tuan perempuan kasih sekalian, itulah kata-kata hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Maka apabila kita ingin menjadi hamba Allah yang diberkati di dunia ini dan mendapatkan kedudukan yang baik di akhirat nanti, maka amalkanlah. Ia sangat baik untuk kita. Baik dunia kita dan baik di akhirat kita juga, insyaAllah. Saya rasa setakat itu perbincangan kita pada pagi ini. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri. Pada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Ada apa soalan ke sebelum kita akhiri? Ada soalan? Ya, silakan. Dengan surah Al-Quran, apa kesimpulan Tuhan? Sebab semua surah-surah dalam Al-Quran semua mengenakinkan. Tapi adakah akidah dia yang utuh yang dijadikan dulu?
Tuan-tuan, tuan-tuan dikasih sekalian, ia satu-satunya orang biasa yang disebut namanya dalam Al-Quran. Ulama majoriti berpendapat dia bukan seorang Nabi. Bahkan Luqman ini, tuan-tuan dikasih sekalian, dia bukanlah orang yang berpangkat tinggi. Diriwayatkan dia hanyalah seorang hamba hitam. Hamba ya, hamba dan berkulit hitam. Jadi sangat rendah kedudukannya di dunia. Ikut kacamata orang di dunia, rendah kedudukannya. Tetapi tuan-tuan dikasih sekalian, bagaimana yang saya katakan sebelum ini, kedudukan di dunia tidak menggambarkan kedudukan seseorang di akhirat. Betapa ramai di akhirat nanti orang yang kedudukannya tinggi di dunia tapi di akhirat dia rendah. Dan betapa ramai orang di dunia, tuan-tuan, tak dipandang apapun, dipandang remeh sebelah mata. Tapi di akhirat tuan-tuan tengok mereka itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah Allah menyebutkan Luqman ini menjelaskan akan fakta ini. Luqman bagi orang yang ada pada zamannya mungkin tak dipandang sangat, tak dilihat sangat, tak diperhatikan sangat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatinya dan menyebutkannya di dalam Al-Quran, kitab sucinya, kitab akhir zaman, disebutkan nama Luqman. Dan ciri khas utama Luqman ini, tuan-tuan dikasih sekalian, adalah kebijaksanaannya dalam mendidik anak. Maka apabila tuan-tuan ingin mendidik anak dengan cara betul, pelajarilah cara Luqman mendidik anak ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kisah Luqman ini supaya kita mengambil pelajaran daripadanya. Daripada Luqman ini, ini cara mendidik anak yang betul. Dan tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, kalau boleh dikatakan apa yang disampaikan Luqmanul Hakim itu adalah kesimpulan Islam itu sendiri. Ketika apa yang disampaikan Luqman itu sama dengan Islam itu, maka Allah keluarkanlah cinta dia. So tuan-puan dikasih sekalian, ini mengajar kita juga bahawasanya jangan tunggu jadi Nabi barulah kita nak bijaksana. Kan orang kata, kan, awak bukan Nabi pun tahu cakap lebih-lebih, ya, tak semestinya. Kadang-kadang orang biasa pun kebijaksanaannya itu hebat. Barangkali dia orang kampungnya cuma, petaninya cuma, tapi tuan-tuan kasih sekalian, dia didik anak dia berjaya. Ada 9 anak 9 menjadi, kan? Kita 2 orang anak tunggang langgang dia. Yang 9, 10, kadang 11, kan? Seumur menjadi tu. Apa rahsianya? Rahsianya adalah ketika hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti hubungan Luqmanul Hakim dengan Allah. Begitu nampak kita. Saya tak dapat bincangkan tentang Luqmanul Hakim lebih banyak sebab ceritanya sangat hebat dan dahsyat. Kemudian satu hari kita dapat sampai pada perbincangan Luqmanul Hakim ini, insyaAllah. Ya? Ada soalan lain? Ya, kembali. Ya, tapi dia, sekarang kalau kita dah seratus dan kita selawat tu dah setengah diri, dia cakap dia kita bersedia ke harga diri. Harga diri, baik. Ustaz, kalau kita disuruh untuk tidak sombong, adakah sombong itu menyebabkan, kadang-kadang kita kalau tak sombong, merendah diri, orang akan apa nama dia, pergunakan kita, manfaatkan kita. Tuan-tuan dikasih sekalian, kita maksudkan dengan tidak sombong adalah, iaitu sombong sebagaimana saya kata tadi adalah menunjukkan sesuatu yang kita tak ada sebenarnya, ya. Dan arti kata kita menipu tentang diri kita sendiri. So oleh itu tuan-tuan dikasih sekalian, adakah dengan kita tak sombong kita akan apa nama dia tu dipergunakan? Contoh tuan-tuan dikasih sekalian, sebenarnya kalau kita merendah diri kerana Allah,
Allah akan angkat darjat. Ini hadis Rasulullah. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu', ya, merendah diri. Sebenarnya perkataan tawadhu' ini lebih tepat ya tuan-puan, itu memposisikan dirinya dengan baik. Perkataan tawadha'a tuan-puan berasal dari kataan wada'a. Wada'a meletakkan. Tawadhu' maknanya adalah meletakkan diri pada posisi kita. Maka tawadhu' kita tuan-puan kasih sekalian adalah kita letakkan. Kalau kebetulan tuan-puan jadi bos, buat kerja-kerja bos. Jangan pula tawadhu' tuan-puan. Maka tuan-puan bagi pekerja naik tonjang dia jadi bos. Jangan, itu tak betul. Eh, tawadhu' maknanya adalah kerja-kerja bos tu kita buat, skop kerja bos tu kita buat. Dan tuan-puan dah kata, dalam masa yang sama kita tuan-puan tak sombong dengan prestasi kita tadi tu. Biasanya ketika kita buat kerja bos tadi tuan-puan, prestasi kita akan bagus. Orang akan respect. Secara otomatik orang akan respect tuan-puan dan sekalian. Ya. Dan isunya tuan-puan dan sekalian, orang akan marah kat kita tuan-puan, pandang hina kat kita apa dia. Tugas yang dibagi kita tak buat, tak perform, lepas tu belagak macam ni. Jelaslah orang marah ni dia kan. Tak puas hati. Orang tak puas hati bukan sebab diri kita tak, sebab prestasi kita. Sebab tugas yang kita bagikan kepada kita, kita tak buat. Ya, orang bengang jadi dia. Dan ketika orang bengang tuan-puan, dia akan buat macam-macam perkara nanti. Maka oleh itu tuan-puan dan kasih sekalian, kita merendah diri bukan bermakna tuan-puan dan kasih sekalian tidak memberikan kedudukan pada diri kita. Aku tak ada apa-apa. Awak boleh buat kan? Tak boleh ha. Jangan macam tu. Ketika awak memang ada kemampuan dalam bidang tersebut, insya-Allah saya akan cuba. Buat perform dengan baik. Insya-Allah Allah akan hormat. Ya, ini nama dia tawaduk tuan-puan dan sekalian. Ya. Apa yang ditugaskan, amanah yang diberikan pada kita, kita buat dengan betul-betul. Dalam masa yang sama kita tak melanggar. So tawal, ingat tuan-puan dan sekalian, sombong itu adalah amalan hati. Sebenarnya ketika hati kita sombong, tuan-puan, otomatik apa yang kita buat itu akan menunjukkan kesombongan tadi. Tapi apabila hati kita rendah, rendah hati tadi tuan-puan, kita tawaduk tuan-puan dan sekalian, dia beza nanti. Beza tawaduk tersebut dengan orang yang sombong, ya? Dan orang yang merendahkan diri dia, orang yang apa nama itu, kadang-kadang biasanya orang yang macam Haji cakap tadi itu tuan-puan dan sekalian, itu kita pun tak suka sebenarnya. Orang dia mampu dia kata tak boleh. Dia sebenarnya apa nama itu? Boleh dia kata semua tak boleh. Nampak boleh. Tak boleh dah, tak boleh lah. Ampeng kau boleh apa sebenarnya? Mati je lah kau kan. Makan je punya. Kerja kau kan. Ha, ini bukan tawaduk nama dia. Bengang kita tengok orang tu. Betul tak nama dia? Mengelak. Mengelak nama dia tu. Menghindarkan tanggungjawab. Itu bukan tawaduk. Tawaduk ketika dibagi amanah tu kita buat betul. Dan itu kita merasa bahawasanya kita membuat itu bukan sebab diri kita hebat, tapi makanan Allah bagi pada kita. Ini yang kita perlu lakukan tuan-tuan. Jadi insya-Allah kalau tuan buat tawaduk itu kerana Allah, Allah Rasulullah jamin ni rafa'ullah, Allah akan angkat darjat. Jadi itu yang perlu kita ingatkan diri kita. Jangan kita sampai merendahkan diri kita pada tahap yang tak sepatutnya. Tak sepatutnya tadi adalah tahap yang kita mampu tapi kita kata tak mampu. Ini salah nanti. Allah pun akan minta pertanggungjawaban nanti tahu. Eh, aku dah bagi kamu nikmat boleh buat ini, buat itu. Kamu kata tak boleh. Engkau tipu. Engkau bohong. Betul tak? Nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Jadi ketika kita mampu tuan-tuan, kita buatlah apa yang patut. Saya rasa setakat itu dulu tuan-tuan kan? Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tutup dengan tasbih kafarah dan surah al-Asr. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.